Plafon stasiun Caruban Kabupaten Madiun ambruk diterpa hembusan angin kencang pada Jumat 17 Maret 2023. Peristiwa tersebut disertai hujan deras yang mengguyur sejak sore hari. Di samping itu, tak sedikit pohon yang bertumbangan. Petugas bersama masyarakat bergerak cepat melakukan pemotongan batang pohon agar tidak menghalangi badan jalan. Deputi PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun Iren Margaret mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan peristiwa hujan angin sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat sore dari Kepala Stasiun Caruban. Hujan angin diperkirakan merusak fasilitas stasiun, terutama di bagian ruang tunggu penumpang. Menurutnya, angin kencang itu menyebabkan atap stasiun jadi berhamburan. Derasnya air hujan yang masuk ke dalam membuat aliran listrik ikut padam. Tidak ada korban karena saat kejadian tidak ada penumpang. Sementara penumpang pihaknya isolir ke ruang lain yang lebih aman. Petugas langsung melakukan pembersihan agar perjalanan kereta api berjalan normal, serta hingga kini masih siaga di lokasi. Sementara itu, warga sekitar Aris Suwandono menceritakan, angin datang dari arah selatan dan berlangsung cepat sekitar pada pukul 5 waktu Indonesia Barat sore. Dari pengamatannya diketahui angin merobohkan banyak pohon di sekitar Jalan Penjaitan, Jalan Panglima Sudirman, Manding, dan Pandean. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dibantu aparat gabungan dan masyarakat terus mengevakuasi pohon tumbang di sejumlah titik. Malam itu pun langsung warga bersihkan semampunya agar tidak mengganggu jalur lalu lintas warga. Yuk, nama lengkap? Ya, saya Deputi Daerah Operasional 7 Madiun, nama saya Iren Margaret K. Bu, bisa diceritakan kronologi kejadian ini tadi gimana, Bu? Pada hari ini sekitar pukul 17 ya, kami mendapat istilahnya force major, yaitu hujan dengan angin yang sangat kencang. Dan itu dampaknya kepada salah satu stasiun kami di Caruban, itu air mengalir di atas plafon sehingga plafon ambrol di lokasi zona 2 atau ruang tunggu penumpang sebelum masuk ke kereta api. Tetapi pada prinsipnya yang terdampak itu memang hanya zona 2, sedangkan ruang pelayanan perjalanan kereta api kita bisa dibilang sangat aman karena kita mempunyai cadangan atau backup dari supply.